مرحبا أهلا النوادي. الإمام أحمد بن عيسى المهاجر inilah yang hijrah dari Irak ke Hadramaut. Ayah beliau bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya ayah namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya ayah namanya Al-Imam Ali Uraidi. Al-Imam Ali Uraidi ayahnya adalah Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Ja'far As-Sadiq ayahnya adalah Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir ayahnya adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin ayahnya adalah Al-Imam Al-Husain. Ayah Al-Imam Husain adalah Al-Imam Ali bin Abi Talib karnallahu wajha, dan ibunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi beliau meriwayatkan bahwa Al-Imam At-Tabari walaupun usianya lebih tua dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, namun beliau sangat menghormati Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Bahkan Al-Imam Khatib Al-Baghdadi beliau menuliskan isi surat tersebut yang dituliskan oleh Al-Imam At-Tabari kepada Al-Imam Ahmad Al-Muhajir sebelum hijrah ke Hadramaut. Jadi beliau pindah hijrah karena pada waktu itu terjadi fitnah besar di Irak. Muncul Qaramit. Kemudian muncul juga sekte-sekte baru dalam Islam. Kemudian juga terjadi konflik di dalam negara. Sehingga beliau dengan istikharah tentunya, karena mereka orang-orang salihin melakukan sesuatu dengan istikharah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun hijrah. Beliau ke dua kota suci dulu, Makkah dan Madinah, kemudian beliau pergi ke Hadramaut di Yaman dan menetap sampai meninggal dunia di sana. Ini hubungan antara Al-Imam At-Tabari dengan Al-Imam Ahmad bin Isa bin Isa Al-Muhajir rahimahullah. Di dalam kitab Sarhu Ainiyah disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, mengsarahkan daripada qasidah gurunya yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menceritakan biografi singkat tentang anak dari Imam Ahmad Al-Muhajir yang bernama Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah ketika tiba di Hadramaut membawa istrinya, istrinya sedang mengandung, maka ketika tiba di Hadramaut lahirlah itu anak, diberikan nama Alwi. Dari sinilah nisbat anak keturunan Ahmad Al-Muhajir dengan nisbat Ba'alwi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwa seluruh anak keturunan dari Imam Ali bin Abi Thalib diberikan gelar dengan Ba'alwi, sebagaimana yang Imam Az-Zahabi sebutkan dalam kitab Syiaru A'lami Nubala tentang biografi Al-Imam Ali Zainul Abidin Ibn Husain. Beliau mengatakan As-Sayyid Al-Alawi. Beliau adalah Sayyid dan Al-Alawi ketika memberikan komentar kepada Al-Imam Ali Zainul Abidin. Artinya Al-Alawi di sini, Imam Ali Zainul Abidin adalah anak keturunannya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Ketika tiba di Hadramaut, ada paham-paham yang sudah berkembang di Hadramaut. Ada paham Ibadiyah. Ibadiyah ini cabang dari Khawarij, namun tidak ekstrim seperti Khawarij. Justru mereka sangat pasif. Kemudian sudah ada juga paham Syiah Zaidiyah. Tibalah Imam Ahmad Al-Muhajir yang telah membawa paham Ahli Sunnah wal Jamaah Syafi'i Ash'ari, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir. Nama kitabnya Al-Imam Al-Muhajir, karya daripada Syekh Muhammad bin Nuh, Syekh Abdullah bin Nuh. Syekh Abdullah bin Nuh punya kitab namanya
al-imamu al-muhajir. Beliau dengan ilmunya akhirnya bisa merubah Hadramaut menjadi basis ahli sunnah wal jamaah, khususnya madhab fiqih Syafi'i dan akidah Asy'ariyah. Kemudian beliau punya anak bernama Al-Imam Ubaidillah, tadinya namanya Abdullah, tapi karena malu disebut hamba Allah, kan Abdullah artinya hamba Allah. Beliau merasa gelar itu terlalu tinggi untuk dinisbatkan ke namanya, dan beliau merasa tidak pantas disebut beliau dengan nama Abdullah hamba Allah, karena hamba Allah itu derajat yang tinggi. Akhirnya beliau minta izin ke abahnya, ke ayahnya, wahai ayah, nama ini terlalu berat bagi saya, Abdullah, rubah saja Ubaidillah, hamba kecilnya Allah. Nah, itu tawadu. Ya. Beliau berangkat haji. Berangkat haji. Di zaman itu ketika wukuf di Arafah, dibuat satu khimah, satu tenda. Maka Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, beliau ikut di dalam satu tenda tersebut. Di dalamnya terkumpul para ulama dalam satu tenda. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, beliau ketemu dengan pengarang kitab Kutul Kulub, Abu Talib Al-Makki. Juga bertemu dengan Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi ini ra'su fi akidati Asy'ari, ulama besar di dalam membela akidah Asy'ari, namanya Imam Baihaqi. Punya kitab namanya Al-Asma was Sifat dan juga Syu'bul Iman, kumpulan-kumpulan hadis yang sering kita dengar rawahul Baihaqi, itu beliau. Jadi bisa bayangkan di dalam satu tenda Al-Imam Ubaidillah bertemu dengan Imam Baihaqi dan juga Al-Imam Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Kutul Kulub. Dan satu riwayat mengatakan juga ada Al-Imam Abdul Karim Ibn Huzan Al-Kusairi, pengarang kitab Ar-Risalatul Al-Kusairiyah. Maka Al-Imam Ubaidillah beliau mengambil kesempatan membaca kitab Kutul Kulub langsung di hadapan pengarangnya, yaitu Al-Imam Abu Talib Al-Makki. Ternyata selesai menghatamkan kitab tersebut, beliau terkesan dengan kitab tersebut, dan ketika kembali ke Hadramaut, maka kitab tersebut disebarkan dan diajarkan di Hadramaut sampai hari ini. Sampai hari ini. Padahal ini kurang lebih abad ke-4 Hijriah. Abad ke-3 atau abad ke-4 Hijriah masa tersebut. Al-Imam Ghazali waktu itu masih belum ada. Nah, nanti berikutnya Imam Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin. Beliau lahir 450, meninggal 505 Hijriah, sudah tersebar. Maka para sadah Bani Alawi mereka condong kepada madrasahnya Al-Ghazaliyah, yaitu kitab Ihya Ulumuddin menjadi kitab yang wajib dipelajari oleh seluruh sadah yang ada di Hadramaut. Bahkan disebutkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang lahir 909 Hijriah, beliau menghatamkan kurang lebih 40 kali khatam. 40 kali khatam. Padahal kitab Ihya itu kalau jilid yang aslinya 10 jilid. Nah, itu beliau Syekh Abu Bakar bin Salim menghatamkan 40 kali khatam. Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau saking sering menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sampai beliau katakan sudah hampir setengah saya hafal dari kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dari sinilah muncul anak turunan. Ahmad Al-Muhajir punya anak, Ubaidillah, Ubaidillah punya anak As-Sayyid Alwi, masih pakai gelar As-Sayyid atau As-Syarif, cuma di zaman itu lebih condong kepada As-Sayyid. Maka turun ke bawah punya anak namanya Al-Imam Muhammad Sahibul Marbat yang nanti pindah di Oman. Pindah di Oman. Marbat itu satu tempat yang ada di wilayah Oman. Sayyid Muhammad Sahibul Marbat punya anak empat. Anaknya ada empat.
ada yang namanya Alwi, ada yang namanya As-Syaid Ali, ada yang namanya As-Syaid Ahmad, dan yang keempat As-Syaid Abdullah. Ini masing-masing punya sejarah panjang. Yang ingin saya jelaskan adalah anak keturunannya dari Alwi. Nah, Muhammad Sahibul Marbat punya anak yang namanya Ali. Inilah ayah dari Fagil Muqaddam, Ali bin Muhammad Sahibul Marbat. Al-Imam Ali bin Muhammad Sahibul Marbat punya anak yang terkenal dengan Al-Fagihil Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alwi. Fagil Muqaddam punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Maulad Dawileh. Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh punya anak, itu Al-Imam Al-Syeikh Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf atau Al-Fagil Muqaddam Thani. Jadi As-Saqaf pertama itu Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf, itu gelar As-Saqaf, marga As-Saqaf pertama kali daripada Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf, sekitar abad ke-8 Hijriah. Abad ke-8 Hijriah. Kemudian anak beliau yang namanya Ahmad, yaitu anak Muhammad Sahibul Marbat punya anak yang namanya Ahmad, tidak punya turunan. Anak beliau yang namanya Abdullah, di sini banyak sultan-sultan. Anak turunannya banyak sultan-sultan. Nah, ini dikutip dari kitab Aulia Isyarkil Ba'id, nama kitabnya. Auliya'u Syarkil Ba'id, yang disusun oleh Dr. Bashar Al-Ja'fari, dan juga dikutip dalam kitab Ithaful Ukul Fi Akhbari Ali Baitir Rasul, disusun oleh Dr. Qasim, Dr. Qasim Hassan. Kemudian anak dari Muhammad Sahibul Marbat yang namanya Alwi, yang namanya Alwi punya anak namanya Al-Imam Abdul Malik. Al-Imam Abdul Malik. Al-Imam Abdul Malik inilah yang pertama kali hijrah ke India dari golongan Sadah Ali Ba'lawi. Jadi keturunan Ahmad Al-Muhajir yang pertama kali hijrah ke India adalah Al-Imam Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahibul Marbat. Beliau lahir sekitar tahun 574 Hijriah. 574 Hijriah, meninggal 653 Hijriah. Meninggal 653 Hijriah, meninggalnya di India. Lahirnya di Hadramaut, di Kosam. Sehingga gelar beliau juga Al-Imam Abdul Malik Al-Muhajir, punya gelar juga Al-Muhajir. Tapi maksudnya Al-Muhajir di sini hijrah ke India. Beliau pindah di India, dakwah di sana, di Gujarat. Di India nama tempatnya Gujarat, perbatasan dengan Pakistan. Ada satu tempat antara India dan Pakistan ada perbatasan namanya Gujarat. Yang ini disebutkan oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan. Tinggal di India, beliau orang alim, punya kitab tafsir Ma'rifatul Furqan nama kitabnya. Ma'rifatul Furqan. Ketemu dengan anak raja atau anak pejabat di sana. Akhirnya menikah, dinikahkan. Pada waktu beliau sampai sudah ada kerajaan Islam di sana. Ada raja namanya Raja Haidar. Raja Haidar menikahkan beliau dengan anak pejabat. Lahirlah anak namanya Al-Imam Abdullah Azumat Khan. Azumat Khan. Azumat Khan ini gelar berbahasa India. Azumat bahasa Arab tapi Khan bahasa India. Khan itu artinya amir, pemimpin. Azumat agung, pemimpin yang agung. Namanya Al-Imam Abdullah ibn Abdul Malik. Al-Imam Abdullah, ketika Al-Imam Abdul Malik meninggal, beliau menggantikan peran ayahnya sebagai da'i
yang mengajak manusia memeluk agama Islam. Ketika meninggal juga punya anak namanya Ahmad Jalal. Al-Imam Ahmad Jalal Shah. Al-Imam Ahmad Jalal Shah. Al-Imam Ahmad Jalal Shah punya anak namanya Jamaluddin Al-Husain. Inilah yang pertama kali pindah ke Nusantara. Al-Imam Jamaluddin Al-Husain. Jadi beliau ini sudah mendengar berita bahwa ada satu tempat yang jauh di timur, namanya Melayu dulu, atau mereka kenalnya hanya dua, Sumatera sama Jawi. Karena Al-Imam Abdul Malik punya kawan dua orang, ini pedagangnya, mereka berbisnis sampai ke Tanah Jawa, namanya Abdullah Arif sama Burhanuddin. Ini sahabat dari kakek buyut beliau, Al-Imam Abdul Malik, yang ada di India, sering berdagang dan bersahabat dengan namanya Purwa Muningsari. Muningsari ini Raja Pasundan pada waktu itu yang ada di Jawa Barat. Dia punya saudara namanya Purwa. Nah, Purwa ini bersahabat baik dengan Abdullah Arif sama Burhanuddin. Sampai pada akhirnya Purwa ini disuruh ke India. Berangkat ke India, dibawa oleh Abdullah Arif sama Burhanuddin, ketemu dengan Al-Imam Abdul Malik. Al-Imam Abdul Malik mengajarkan dia agama. Dia tertarik masuk Islam. Akhirnya diganti dengan nama Haji Purwa. Ditambah dengan gelar haji, karena setelah itu berangkat haji, pulang dari haji, balik ke Jawa Barat, ajak kakaknya seorang raja, Muningsari namanya, Raja Pasundan pada waktu itu. Ternyata kakaknya menolak menerima agama Islam dan dia mau dibunuh. Akhirnya dia lari sampai ke Samudra Pasai, karena di situ sudah ada kerajaan Islam. Jadi Al-Imam Jamaluddin Al-Husain ini sudah mendengar berita tentang Nusantara, maka beliau berangkat dengan membawa anak-anaknya. Pada waktu itu ada wilayah namanya Campak. Campak ini mengatakan dulu Vietnam, kalau sekarang Vietnam, dulu Campak. Di situ juga beliau mampir sebelum ke Indonesia, beliau mampir ke Campak, menikah lagi di situ. Punya anak, anak dididik, kemudian disuruh dakwah di Campak. Kemudian pindah lagi sampai ke Sulawesi dan seterusnya sampai ke Jawa. Ketika sudah sampai di Jawa, beliau menikah lagi. Tentunya menikah dengan anak-anak bangsawan, anak raja, dengan niat dakwah. Ini dakwah luar biasa. Jadi nikah dengan anak mereka dimasukkan Islam, kemudian lama-kelamaan keluarga mereka diislamkan. Dan pada waktu itu sudah ada kerajaan besar, Majapahit sama Sriwijaya. Majapahit juga masih ada, kerajaan Sriwijaya juga masih ada. As-Said Jamaluddin Husain akhirnya beliau meninggal di Bugis, Makassar namanya. Meninggal di sana. Ah, beliau punya anak yang ada di Nusantara itu ada tiga. Yang pertama namanya Ibrahim Asmara. Mereka sebut Ibrahim Asmara Sunan Tuban. Sunan Tuban Ibrahim Asmara. Kemudian anak beliau yang kedua namanya Ali, Ali Nuruddin. Ali Nuruddin. Ali Nuruddin ini punya anak namanya Umdatullah Abdullah. Umdatullah Abdullah ini menikah dengan anak dari Prabu Siliwangi bernama Nyi Roro, Nyi Roro Santang, Nyi Roro Santang. Jadi Prabu Siliwangi menikah dengan Subang Lara namanya. Subang Lara ini anak dari Kiai Haji Gede Kasmara, seorang ulama besar yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Prabu Siliwangi menikah dengan Subang Lara.
Subang Lara punya anak, disebutkan di dalam kitab sejarah, itu Nyi Roro Santang, Kian Santang, sama Pangeran Sungsang atau Cakra Buana. Nah, Nyi Roro Sungsang ini, Nyi Roro Santang ini menikah dengan Said Abdullah, Abdullah bin Ali Nuruddin, Ali Nuruddin bin Jamaluddin Al-Husain. Punya anak laki-laki satu, namanya Hidayatullah, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Yang tahu sejarah, Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini dibawa ke Mesir. Ada dua versi, ada yang mengatakan Sunan Gunung Jati ini lahir di Mesir. Jadi ketemunya Said Abdullah itu di Mesir, versi pertama. Versi kedua, beliau haji kemudian mampir ke Mesir, belajar di Mesir kepada pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Al-Imam Atha'illah Sakandari. Al-Imam Atha'illah Sakandari punya guru Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi punya guru namanya Al-Imam Abu Hasan As-Sazili rahimahumullah. Itu anak beliau yang pertama. Anak beliau yang ketiga namanya Ahmad Barakat. Ahmad Barakat. Ahmad Barakat ini punya anak dua, Abdurrahman Ar-Rumi dan satu namanya Malik Ibrahim Sunan Gresik. Jadi Sunan-Sunan Wali Songo dari sini. Dari sini. Malik Ibrahim. Kemudian anak beliau, ya tadi Ahmad Barakat, kemudian Ali Nuruddin, kemudian yang satu lagi siapa? Ibrahim Asmara. Ibrahim Asmara ini punya anak, Ibrahim Asmara punya anak Ahmad Rahmatullah, Syarif Ahmad Rahmatullah, Sunan Ampel. Sunan Ampel, Syarif Ahmad Rahmatullah. Syarif Ahmad Rahmatullah punya saudara, anak dari Ibrahim Asmara punya saudara namanya Maulana Ishaq. Kemudian saudara yang satu namanya Ali, naam, Ali Murtado. Ali Murtado anak satunya. Tapi yang terkenal dua ini, yaitu Syarif Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel dan juga Maulana Ishaq. Maulana Ishaq pergi dakwah sampai ke Palembang. Sampai ke Palembang. Sampai ke Palembang ada anak raja Palembang di sana, perempuan sakit namanya Dewi Sekarsari namanya. Sakit dia. Disembuhkan tidak bisa. Datang Syekh Maulana Ishaq. Beliau mengatakan, saya insya Allah bisa sembuhkan. Tapi dengan syarat, ketika saya sembuhkan putri engkau, bicara sama raja, maka kalian harus menerima agama yang saya bawa. Ditanya, agama apa yang kau bawa? Agama Islam. Kemudian saya harus menikah dengan putrimu yang saya sembuhkan penyakitnya. Mereka niatnya dakwah, Syekh Maulana Ishaq. Maka sang raja mengiyakan. Dewi Sekarsari waktu itu sakit, kemudian Maulana Ishaq dengan memberikan air yang telah didoakan, diberikan minum sembuh dari penyakit. Akhirnya Dewi Sekarsari masuk Islam, menikah dengan Maulana Ishaq. Tapi rajanya tidak mau masuk Islam, ayahnya tidak mau masuk Islam, bahkan mau dibunuh. Maulana Ishaq dikejar, akhirnya Maulana Ishaq pergi entah kemana, apakah ke Samudra Pasai, tapi sudah keluar dari Palembang. Ternyata waktu pergi, Dewi Sekarsari ini lagi mengandung anaknya Maulana Ishaq. Kemudian sang ayah yang raja ini mengatakan, kalau ada anaknya yang lahir dari Maulana Ishaq, saya akan bunuh. Maka Dewi Sekarsari tidak mau anaknya dibunuh, lahirlah anak laki-laki, diberikan nama Muhammad, Syarif Muhammad. Diberikan julukan Ainul Yakin.
atau Sunan Giri. Nah, ini Muhammad ini Sunan Giri. Dikirim ke Gresik. Nah, Gresik dididik oleh seorang nyai di sana, kemudian dikirim ke Ampel, dididik oleh Syarif Ahmad rahmatullah. Masih kenal juga paman, karena beliau punya ayah saudara kandung dengan Sunan Ampel. Dididik. Nah, ketika dididik menjadi ulama besar, nah, beliau dakwah di sekitar Pulau Jawa. Kemudian Sunan Ampel punya anak ada lima. Yang pertama Zainul Abidin, Ali Zainul Abidin, Sunan Demak. Kemudian yang kedua anak beliau namanya Ja'far Sadiq, Sunan Kudus. Yang ketiga namanya Ahmad Husam, Sunan Pekalongan. Yang keempat namanya Syarif Hasim, Sunan Derajat. Yang kelima namanya Asy-Syarif Ibrahim, Sunan Bonang. Jadi satu keluarga semua ini, Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijaga. Salah satu murid Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, namanya Raden Muhammad Syahid. Ini juga dalam kitab tersebut masih keturunan daripada Abdul Malik. Jadi Sunan Kalijaga namanya Muhammad Syahid, punya ayah namanya Raden Ahmad Sahuri. Raden Ahmad Sahuri punya ayah namanya Al-Imam Mansur. Al-Imam Mansur punya ayah namanya Ali. Ali punya ayah namanya Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin punya ayah namanya Al-Imam Abdullah Azumat Khan. Al-Imam Abdullah Azumat Khan punya ayah Al-Imam Abdul Malik yang pertama kali hijrah ke India. Kemudian Sunan Kalijaga punya anak namanya Sunan Muria, namanya Raden Umar Syahid. Ini lebih dari 9 Wali Songo. Kalau dihitung itu lebih. Cuma yang populer 9. Padahal kalau disebutkan di situ lebih. Nah, ini ringkasan sejarah Wali Songo. Ada dalam kitab-kitab para peneliti, dalam kitab Aulia Isyarkil Ba'id dan seterusnya.